فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء. Gara-gara omongan Maryam itulah kayak kegampar tuh Nabi Zakaria. Cetek, iya benar tanpa sebab. Bisa punya anak tanpa sebab. Di pintunya Maryam, Nabi Zakaria berzikir pada Allah, bertasbih pada Allah, bergetar dia. Rizki urusan makanan bisa tanpa sebab. Anak juga sama begitu. Makanya ayat berikutnya apa? Hunalika da'a Zakaria Rabba. Di situ dia doa. Nggak ada sebab, Haji Wali, ya Allah. Terus dia bilang kalau dapat hotel buat engkau. Oh itu keren banget. Kejadian mak, kejadian satu-satu. Tiba-tiba nggak tahu bagaimana ceritanya, ngebrusut. Satu hari dia melayani 6.000 bungkus. Allah. Ngebrusut gitu sampai dia bisa beli hotel beneran. Terus datang jadi jemaah di TPI. Ustaz, saya mau wakaf dulu. Terus saya tanya, masih ada tuh YouTube-nya tuh. Mau wakaf apa ibu? Hotel. Oh, itu semua kaget. Bener lah. Dan hotelnya hotel bener pak. Auditoriumnya aja 250-400 orang. 6 lantai punya. Hotel di tengah pasar di Palangkaraya. Lah kenapa tuh coba kita yang jadi ustaz, lah kok duit dari mana? Allah ada kok duit dari mana? Lumayan enak sih banyak orang kayanya. Lah bagaimana? Bukankah kita hafal surat Muhammad bahkan? Di dalam surat Muhammad ayat 19 Allah bilang kan? Kita sering baca kalau kita lagi wirid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah kan kenapa gak dipakai itu? Bahwa tidak ada yang bisa beliin kita punya tanah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bangunin kita pesantren kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin pesantren kita jadi 1.000 cabang kecuali Allah. Nah, itu kita sujud minta sama Allah. Sebenarnya minta ini kalaulah kita ustaz ini, kalaulah kita para kiai, kalaulah kita para pemuka agama, kalaulah kita para guru-guru ngaji, tidak juga mengajarkan fadilah kerja, fadilah usaha, fadilah dagang, bahwa kerja juga ada fadilahnya, dagang ada fadilahnya, usaha ada